Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semuanya bersemangat bersama dengan kami dalam assalam subuh. Insya-Allah kita mulakan hari kita dengan gear 5 terus. Moga-moga hari kita ni hari yang berkualiti tinggi di mata Allah. Insya-Allah justeru ayuh kita bersama-sama berinfak dan bersedekah. Kita dah nampak tadi mula-mula tadi tu ada bingkisan berkenaan sebuah pertubuhan, sebuah tahfiz. InsyaAllah kita nak kongsikan dengan anda bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Nizam Abdul Ghani yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Amal Kebajikan Ar-Rashid. Ahlan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Jam ke pagi tadi? Sangat jam. Sangat jam ke? Dekat sini memanglah 6:30 tu dalam jam lah. Betul. Baik Ustaz, kita nak kongsikan kepada penonton. Tadi kita dah nampak bingkisan permulaan kan. Pastinya untuk membina sesuatu yang dapat membina jati diri ummah, perlukan keikhlasan, penginfak-penginfak kan. Jadi apa sebenarnya kita nak motivasikan supaya kita tiap-tiap hari nak berinfak? Bukannya sebulan sekali, bukannya setahun sekali, tapi tiap-tiap hari Ustaz. Jadi mungkin kita boleh memotivasikan para penonton dengan kelebihan sedekah di dunia sebelum kita dapat imbuhan ke akhirat. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada Puan Farah Adiba, hafizah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana menyebutkan tentang bersedekah, pastinya orang akan terus terbayangkan apa yang mereka akan dapat di akhirat. Rata-rata manusia begitu. Tetapi sebenarnya daripada hadis baginda sallallahu alaihi wa sallam, rupa-rupanya sedekah adalah antara amalan yang orang yang bersedekah itu akan dapat di dunia sebelum di akhirat. Okay. Dan kelebihannya sangat banyak, dan saya akan petikkan 3 sahaja daripada kelebihan tersebut. Yang pertama kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa min sadaqatin malun. Yaani takkan berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Walaupun pada logik akal kita, kita keluar RM1, kurangnya RM1. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, matematiknya bukan macam matematik kita. Kita keluarkan RM1, Allah Taala akan ganjari bukan RM10, bahkan lebih daripada RM10. Jadi orang yang memberi takkan berkurang. Nabi yang menjamin daripada itu. Dan harta bila mana tak berkurang, itu bermakna kita akan dapat di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua adalah dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khathi'a kama tutfi'un nar tutfi'ul ma' an-nar. Sedekah itu mampu menghapuskan segala dosa-dosa kita seperti mana air memadamkan api. Yaani dosa orang adalah apa yang mereka buat di dunia. Dan bila mana di akhirat kelak nanti akan ditimbangkan pahala dan juga dosanya. Jadi bila mana bersedekah di dunia, sebelum meninggalnya orang yang bersedekah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa dia. Dan apa namanya, tak ada siapa-siapa di antara kita yang rasanya nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang terlalu banyak. Betul. Dengan amalan kita yang tak seberapa. Makanya kita perlu cari satu amalan yang Nabi pun sudah jamin akan dihapuskan dosanya, yakni bersedekah. Dan yang ketiga adalah yang paling saya suka dan ramai di antara kita yang diuji demikian adalah kata baginda Nabi, ubatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Makanya ulama mengatakan bahawa kenapa Nabi suruh mengubati penyakit dengan bersedekah? Kerana kata ulama, bila mana seseorang itu diuji dengan kesakitan, kemungkinan besar adalah kerana dosa-dosa yang dia buat Allah Taala nak hapuskan. Jadi bila mana kita bersedekah, itu dapat menghapuskan mencuci dosa. Bila mana dosa kita cuci, maka mudah untuk kita sembuh daripada penyakit yang kita diuji dengannya. Ini di antara 3 kelebihan utama yang kita akan dapat di dunia sebelum di akhirat. Kalau di dunia pun beginilah kelebihannya, maka bagaimana pula di akhirat kelak, Masya Allah. Ustaz, kalau kita baca pengurusan kewangan ataupun financial advisors antarabangsa yang popular lah kan, antara yang mereka cadangkan ialah selain daripada menutup lompong-lompong pembaziran, mereka kata okey, kena ada penjimatan dan investment. Tapi tak ada satu pun investment
akhirah. Betul. Tapi kalau investment akhirah ni, ya Allah, dunia dan akhirat kita dapat. Jadi insyaAllah kita nak tahulah juga bila kita nak invest, kita nak dah pilih waktu yang terbaik. Betul. Jadi ada tak waktu-waktu yang terbaik untuk kita berinfak? Dalam konsep agama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis yang disebutkan, ada beberapa waktu-waktu penting yang jangan daripada kita lepaskan. Dan dalam setahun, waktu yang paling afdal, semua orang daripada kita tahu bahawa sedekah yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Selepas Ramadan jatuh level yang kedua, 10 awal Zulhijjah. Kemudian ada je hari Arafah dan sebagainya. Kemudian jatuh pada level yang rendah sikit, bawah sikit, dua hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha dengan orang korban dan sebagainya. Dan juga ada secara mingguan, iaitu pada hari Jumaat. Tapi bila mana kita melihat kepada hari-hari begini, takkan kita nak tunggu Ramadan baru nak bersedekah kan? Takkan nak tunggu raya baru nak pergi, takkan nak tunggu Zulhijjah, benda tu setahun sekali. Dan takkanlah walaupun hari Jumaat kita jumpa setiap minggu, kita pun tak jamin kita jumpa tak hari Jumaat yang depan lagi. Jadi yang paling afdal adalah waktu sedekah subuh. Yang ini selepas sembahyang subuh, macam waktu kita sekarang ni, adalah waktu yang paling afdal untuk kita bersedekah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan malaikat untuk mendoakan bagi mereka yang bersedekah di waktu pagi supaya hari tersebut akan menjadi hari yang lebih berkah. Jadi waktu yang paling afdal seseorang adalah waktu selepas subuh setiap hari. Sebenarnya jangan tunggu Jumaat, jangan tunggu Ramadan baru nak bersedekah, kerana kita pun tak tahu apa yang akan terjadi pada waktu akan datang. Okey. Baik, selama ni kita memang belajar dan kita tahu kita cakna yang Allah menceritakan nasib mereka yang diambil nyawa. Betul. Salah satunya ialah mereka meminta untuk dihidupkan kembali untuk dapat berinfak. Cuma mungkin kita boleh huraikan dari segi logik kenapa berinfak ataupun bersedekah. Bukannya, tak tahulah, pergi haji ke, ataupun solat ke, berpuasa ke. Kenapa infak? Betul, Masya Allah, Allah SWT sebut dalam surah Al-Munafiqun, andailah diberikan tempoh untuk dipanjangkan umurnya, akan bersedekah oleh orang tersebut. Kerana kata ulama bahawasanya, orang yang bersedekah ini, ada pada amalan sedekah tu dua perkara yang tak ada pada amalan yang lain. Termasuk sembahyang, termasuk puasa, termasuk haji dan sebagainya. Yang pertama ada pada sedekah adalah ia berbentuk rela hati. Ia berbentuk rela hati. Kalau zakat, kita wajib. Kalau sembahyang fardu, wajib. Puasa Ramadan, wajib. Maka kita buat kerana dia adalah sebuah kewajipan. Makanya, mau tak mau kena buat. Tapi sedekah ni dia bukan benda wajib. Dia sukarela. Dia kita nak buat, makanya kita buat. Tak mau buat pun tak ada dosa. Makanya disebabkan itu, Allah SWT memberikan ganjaran yang luar biasa. Kerana apa? Daripada rela hati, nampak keikhlasannya. Yang kedua adalah, ia merupakan sebuah amalan berterusan. Yani apa yang kita sedekah, selagi mana harta ataupun barang yang kita sedekahkan, selagi itu digunakan, pahalanya berterusan. Kalau kita semayang, bila kita dah meninggal, orang lain semayang pun, ya, orang lain punya semayang, bukan kita punya semayang, dan kita pun dah tak boleh nak semayang lagi. Demikian, kenapa sedekah adalah amalan yang orang, kalau diberi tempoh untuk hidup lebih panjang, amalan sedekah yang diambil, bukan semayang. Masya Allah. Itulah satu signifikasi infak tu kan. Okey, para penonton, kita nak rehat seketika, tapi insyaAllah kita nak kongsikan dengan anda lagi bagaimana kita boleh sama-sama terlibat dalam projek membina tahfiz remaja perempuan. InsyaAllah kita nak yang terbaik untuk anak-anak perempuan kita ni. InsyaAllah sekembalinya kita nanti. Inilah ilmu harus kau pegang. Masuk ke tandas pun diajarkan adab. Ini kan pula adab berbicara dengan guru. Anggapkan bahawa dirinya berada di tempat umpatan tersebut. Agak-agak dia suka ke tidak? Maka baginda Rasul mengatakan la taghdha. Jangan marah. Kalau seorang tadi tidak ada langsung marah dalam jiwanya, dalam peribadinya, maka agamanya nanti akan dipermainkan. Ketika mana dia cepat membidaahkan seseorang, hakikatnya dia menzahirkan kejahilannya. Sungai ini pernah jadi kenangan buat kami. Dan sekarang
akan jadi kenangan buat kita pula. Maksudnya akan sampai nanti. Drama Hidayah Ustaz Viral minggu ini, Isnin dan Selasa, jam 6 petang di slot Kalbu TV Al-Hijrah. Melayarkan segalanya. Harga naik melambung-lambung, duit raya RM14,000. Masya Allah, banyak benda yang trending sekarang ni. Jadi kalau anda nak tahu apa yang trending sekarang, ayo sama-sama kita tengok satu rancangan di TV Al-Hijrah bersama saya Hari Ismail dalam Trending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam kan ni? Dan kita kena ingat, makruh ni maksudnya apa? Kalau kita lakukan tak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Ha, maknanya wuduk kita akan lebih sempurna jika kalau kita melakukan yang sunat. So dia guna air banyak sangat, sama ada dia penyakit was-was kan, ada orang penyakit was-was. Okey, sebab tu kena belajar hilangkan was-was tu supaya tak berlaku pembaziran, ya. Yang makruh dalam wuduk ni adalah kita lap anggota wuduk. Baik, alhamdulillah, seperti yang saya janjikan, insyaAllah ni kita nak rebut peluang pagi-pagi, kita kena berinfak, volunteer dengan sukarela. Semoga insyaAllah hidup kita bahagia di dunia wal akhirah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, boleh kongsikan dengan saya sedikit latar belakang Tahfiz. Tahfiz ni ada lelaki dan perempuan, berbeza kan? Betul. Yang kita tengok visual tadi tu Tahfiz apa? Ustaz ceritakan. Alhamdulillah, Tahfiz Ar-Rashid adalah merupakan sebuah tahfiz yang ditubuhkan pada tahun 1999 oleh almarhum arwah abang sulung kami, yakni Ustaz Abdul Rashid, bersama dengan ayah anda, Ustaz Haji Abdul Ghani. Jadi pada tahun 1999 sampailah tahun yang sekarang, sudah 23 tahun lah lebih kurangnya. Jadi pada tahun 2015, ketika itu kami diuji dengan khabar abang kami meninggal dalam kemalangan ke Kemboja. Jadi ketika beliau meninggal, beliau ada sedang dalam pembinaan madrasah perempuan. Jadi madrasah perempuan itu terpaksa disambung oleh kami adik-beradik, dan saya diamanahkan sebagai mudir dan juga CEO yang menguruskan pertubuhan Ar-Rashid ini. Bukanlah terpaksa menyambung, diberikan amanah untuk menyambung pada tahun 2015. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan. Tahun 2016, madrasah tahfiz untuk perempuan siap dibina. Dan nama diberi oleh guru mulia kami, Sayyidul Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dengan nama Ummahatul Mukminin, sebagai maksud isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada tahun 2016 sampailah sekarang, alhamdulillah sudah 6 tahun lebih kurang. Tahfiz perempuan ini mendapatkan sambutan yang sangat menggalakkan daripada masyarakat, dan kami juga adalah berjaya dalam menghasilkan lebih daripada 50 hufaz Al-Quran daripada remaja wanita. Masya-Allah, perempuan saja 50 orang ke atas. Kalau lelaki? Kalau lelaki kami sekarang sudah hampir 300 orang. Okay, kerana lelaki dah daripada 1999 kan? Okay. Sudah lama. Jadi kalau yang pelajar lelaki-lelaki sudah lebih 300 orang, untuk perempuan lebih daripada 50 orang. Dan mereka ini masya-Allah, kita nampak sangat-sangat berkebolehan dalam menghafal. Ada yang berjaya menghafal Quran 30 juzuk dalam masa setahun. Masya Allah. Ada yang berjaya hafal dalam masa 8 bulan. Masya Allah. Ada yang baru ini adalah berjaya menghafal 30 juzuk dalam masa 6 bulan sahaja. Allahu Akbar. 30 juzuk dalam masa 6 bulan tu bukan umur sesuatu yang mudah. Tu? Umur baru 15 tahun. Allahu Akbar. Campur perempuan. Lagi perempuan. Allahu campur Akbar. Lagi dengan keuzuran dan sebagainya, tak mudah sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana mereka ini ada kebolehan dan supportif dari keluarga, guru-guru yang sangat membantu. Jadi Masya Allah, Allah Ta'ala permudahkan, dan kita harapkan untuk tahun 2025 kita akan berjaya melahirkan lebih daripada 100 hufaz Al-Quran daripada remaja perempuan sahaja, insyaAllah. Okey, dalam sini ada projek untuk untuk membina lagi. Betul. Prasarana. Boleh kongsikan dengan kami, Ustaz? Disebabkan tapak madrasah perempuan kami ini tak terlalu besar, dan sekarang ini pelajar boleh masuk hanya dalam 110 orang sahaja. Okay. Tetapi
yang permintaan lebih daripada jumlah yang kami mampu. Dan kami daripada situ kami mengambil inisiatif untuk memberikan peluang kepada lebih ramai remaja perempuan di luar sana untuk kami sama-sama membantu ibu ayah mereka supaya dapat anak mereka hafal 30 juz Al-Quran. Seorang laki-laki hafal Al-Quran itu perkara biasa. Tapi bila mana seorang perempuan yang menghafal Al-Quran 30 juz dan lancar, itu adalah perkara yang tak semua anak boleh diberikan. Jadi kami ingin untuk melapangkan tempat tersebut, memberikan kelesaan kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar supaya dapat belajar dengan lebih baik, supaya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik, insyaAllah. Okey Ustaz, macam mana kita nak turut serta dalam kempen nak mengumpul dana ni? Baik. Di antara cara yang kempen yang kami sedang jalankan adalah yang pertama, kami galakkan untuk kita bersedekah subuh. Setiap hari sebenarnya satu hari sedekah serendah RM5 sahaja. Jadi sebulan dalam 150 sebenarnya. Jadi bila sebulan dalam 150, satu hari RM5. Jadi kita nak dapatkan ganjaran yang doa pada malaikat tadi tu. Sebenarnya boleh je 150 sebulan kita, ataupun 150 sekali bagi, boleh, tak ada masalah. Kita alu-alukan juga. Tapi kalau dapat satu hari RM5, setiap hari kita akan dapatkan kelebihan doa malaikat tadi. Jadi kalau 150 seorang dalam masa satu bulan, dan kos yang kami perlukan untuk membina prasarana yang tadi itu adalah RM150,000 sahaja. Jadi bila RM150,000 sahaja dan setiap seorang sumbang 100.5 sebulan, yakni RM5 sehari, kami hanya memerlukan 1,000 penyumbang sahaja sebenarnya. Sangat, jumlah itu sangat sedikit sebenarnya berbanding dengan bilangan Islam di negara kita ni, Malaysia ni. Patutnya boleh sangat. Sebenarnya boleh sangat, masya-Allah. Sekarang paling penting ialah termasuk antara lain ialah dana operasi, kan? Betul. Untuk memastikan ada operasi yang lancar dan betul, baik. Betul. Okey, Ustaz, bagaimana kita, cara kita nak menyumbang? Kok-koklah mungkin melalui bank, mungkin ada orang yang jenis yang nak pergi tengok tempat. Betul, betul. Kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah mereka yang nak menyumbang secara offline, iaitu mereka yang nak datang ziarah ke madrasah kami. Kami sangat alu-alukan dan mereka boleh bertemu sendiri dengan pelajar-pelajar madrasah dan melihat bagaimana bangunan kami yang sebelum ini dan bagaimana lihat seragam pakaiannya. Jadi mereka boleh bertemu ramai. Dan ramai-ramai yang kita nampak datang ke madrasah kami adalah makcik-makcik tua ni. Diorang ni suka tengok budak-budak macam ni. Diorang anggap tu macam anak cucu. Jadi bila mereka datang, mereka rasa puas. Jadi tak adalah kita rasanya istilah skema dan sebagainya, kan? Sebab ramai kan sekarang kan ada problem dan sebagainya dari segi skema. Jadi kami alu-alukan kedatangan ke madrasah. Ataupun mereka yang mungkin jauh dan mungkin mereka dah nampak kami di website, Facebook dan sebagainya, maka kami membuka peluang yang lebih mudah untuk boleh terus ke akaun yang kami berikan yang tertera, ataupun boleh hubungi kepada nombor yang diberikan, ataupun boleh ke website Tahfiz Ar-Rashid kami untuk tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan ataupun progres projek yang kami sedang jalankan yang terkini, supaya bendanya lebih memberikan keyakinan kepada orang yang nak menyumbang, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, saya nak kongsikan dengan para penonton, diizinkan. Ustaz ni ada berapa adik-beradik, Ustaz? Saya ada 13 orang adik-beradik. 13 adik-beradik dan seluruh satu keluarga ni sama-sama terlibat dalam pengurusan Tahfiz. Ada 8 orang kakak. 8 orang kakak dan juga 5 orang adik-beradik lelaki-lelaki. So sekarang ni Ustaz CEO kakak-kakak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi paling pentingnya ialah ada perpaduan dalam satu family ni yang menjaga seluruh Tahfiz. Betul. So dia dengan hati dan jiwa lah, Ustaz. Betul, masya-Allah. Kami pula mak kami, mak saya yang pertama sudah meninggal 2019. Sekarang ni betul pada ayah kami sepenuhnya lah. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami 13 adik-beradik itu kebanyakannya memang hafal Quran dan boleh membantu, tapi masing-masing ada kepakaran masing-masing. Ada dari segi finance, mereka pakar dalam tu. Ada dari tukang masak pun kita juga, yang wiring pun kita juga. Jadi semua tu kalau ada rosak ni orang ni, kalau ada masalah kewangan ni orang ni, ada masalah management dia ni. Sudah ada job scope masing-masing. Semua dah ada job scope masing-masing. Masya-Allah, bagus. Senang. Jadi ayah dah susun begitu, kan?
Dan ibu kepada ustaz juga dulu adalah seorang qariah. Seorang qari, abu qariah, betul. Qariah. Dan ayah ustaz adalah seorang ustaz. Ustaz juga. Masya Allah, menjadi betul last family. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, sampaikan salam kat keluarga. Tapi sebelum tu ustaz, tinggalkan kami dengan satu-satu kata-kata yang boleh membakar semangat kami untuk sama-sama terlibat dalam projek ustaz. Betul. Bila mana kita nanti setiap daripada kita akan pergi meninggal dunia ini, dan ada sebahagian daripada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan amalnya yang terlalu banyak. Bila mana diberikan buku amalan catatan daripada belah tangan kanannya, akan terkejut orang ni dan akan tanya kepada malaikat yang memberikan, aku ni bukan hafiz Quran. Aku tak baca Quran banyak ni. Aku tak pernah pun bina-bina macam ni, bina masjid, bina sekolah dan sebagainya. Daripada mana pahala ni semuanya? Aku tak pernah sembahyang Jumaat banyak macam ni sekali. Kata malaikat, itu awak punya amalan, bukan orang lain. Bila dia lihat satu-satu, rupa-rupanya dia, walaupun dia tak hafal Quran, tapi dia menginfak kepada orang hafal Quran. Jadi apa mana-mana pelajar ataupun orang yang menghafal Quran, membaca Quran dan menjadi ulama, daripada sebab infak yang diberikan, semua mendapat pahala daripada orang yang memberikan. Dan orang yang kita pula menyumbang kepada tahfiz, setiap hari sembahyang berjemaah, setiap hari mereka qiyamul lail, tahajud. Kita ni tahajudnya, sayalah terutama namanya, nak tahajud tu susah ataupun sikit. Semayang berjemaah sekali-sekala dapat. Baca Quran satu hari boleh kira berapa muka surat. Tapi bila mana kita memberikan peluang infak rezeki yang Allah beri pada kita kepada anak-anak tahfiz ini, makanya apa sahaja yang mereka buat sepanjang mereka hafal Quran, mereka beribadat, semua dapat pahala pada kita. Jadi bila di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lancarkan rezeki kita dari jalan yang itu. Ya Allah, moga-moga dengan rahmat Allah, Allah berikan kita lebih dengan usaha kecil kita ni. Betul. InsyaAllah, jazakallah khairan kafiran ustaz. Dan insyaAllah pada mereka yang mahu melawat pun boleh, melawat tahfiz ustaz, insyaAllah. Dan paling penting sekali kita doakan bahawa semua perancangan ustaz dan keluarga, kakak, abang, adik semua berjalan dengan lancar. Amin. Untuk melahirkan ummah yang cakna Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Amin. Dan punya akhlak yang baik, insyaAllah. Baik para penonton, kita rehat seketika, tapi waktu rehat tu kita jangan rehat, kita cepat-cepat transfer duit. InsyaAllah, terus bersama kami sebab sekembalinya kita nanti kita akan bersama dengan Assalamualaikum pula.